Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Waktu saya SMA, waktu main Ada Apa Dengan Cinta, saya udah kagum sama dia gitu. Dia yang baik hati banget, tapi dia masih ada batasnya, gak terlalu sampai diinjek-injek orang. Kalau misalnya dunia entertainment ya bonus aja, kalaupun saya tidak bergelut di dunia entertainment, saya masih tetap kuliah gitu. Gak terlalu banyak les-les sih saya paling ketika mau kelas 6 SD gitu misalnya sempat ikut les sekali, cuman lebih fokusnya ke utama ke sekolah sih. Gak terlalu banyak hal apa namanya kayak les-les macam-macam piano apa gitu-gitu gak. Nicola Saputra lahir sebagai blasteran Jerman Indonesia, tentu dengan tampang yang membuat gemas orang sekitarnya. Pembawaannya yang tenang dan agak pendiam membuat siapapun merasa penasaran untuk mengenal sosoknya. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1984 dari pasangan Dirgantara Nanang Edi Sunardi dan Yumenah. Tidak ada yang spesial di masa kecilnya selain mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang ekstra dan juga dicintai tetangga sekitarnya. Saat kecil, tidak banyak les seni yang dia ikuti. Sekolah sudah menjadi kewajiban yang secara rutin ia jalani. Tapi kegemaran menonton berbagai jenis pertunjukan bersama orang tuanya menjadi modal bagi Nicholas untuk terjun ke dunia entertainment. Berikut ceritanya. Tampan dan menggemaskan, itulah sosok Nicholas Kabring Saputra kecil atau yang kini populer dengan nama Nicholas Saputra. Ia lahir dari ayah berdarah Jerman, Dirgantara Nanang Edi Sunardi, dan ibunya Yumenah, Jawa Tulen. Nicholas melewati masa kecil dengan bahagia, menikmati hobinya bersepeda dan olahraga kegemarannya, serta mengikuti sekolah dengan baik dan penuh semangat. Banyak sih, saya tuh kebetulan kayaknya merasakan masa anak-anak yang paling saya suka gitu ya. Karena zaman itu saya tinggal di satu komplek yang punya banyak teman yang usianya sama semua gitu. Banyakan lah gitu, jadi kalau keluar rumah pasti akan ketemu sama teman-teman di kompleks gitu. Dan kegiatannya macam-macam, mulai dari main sepeda atau main-main bermain lah gitu. Lebih ke sana, sport gitu. Gak sebenarnya nggak terlalu strict dalam mengatur harus begini, harus sekolahnya gimana apa gimana, cuman mereka mengasih apa ya, kayak memberikan asupan yang banyak gitu tentang pendidikan dan pentingnya pendidikan gitu. Jadi buat saya sendiri akhirnya juga saya sadar gitu bahwa, dan sebenarnya lingkungan sekitar rumah komplek itu juga sangat berpengaruh gitu. Pada saat itu banyak banget tetangga saya yang sukses gitu paling nggak sekolahnya gitu. Jadi ada rasa terpacu juga untuk emang terus-terusan sekolah gitu, dan emang seharusnya seperti itu gitu. Gak terlalu banyak les-les sih saya paling ketika mau kelas 6 SD gitu misalnya sempat ikut les sekali, cuman lebih fokusnya ke utama ke sekolah sih. Gak terlalu banyak hal apa namanya kayak les-les macam-macam piano apa gitu-gitu, enggak. Nakal juga enggak, dia sama temannya juga baik gitu. Enggak meneko-neko lah lagunya dari dulu. Nicholas kecil adalah sosok anak yang pendiam, tenang, ramah terhadap sesamanya, sehingga ia memiliki banyak teman. Ia bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang apapun. Enggak juga kali ya. Ya seperti anak-anak biasa aja, enggak pendiam juga sih, punya banyak teman di lingkungan rumah lah. Itu, jadi kalaupun sendiri, saya anak tunggal, punya banyak teman lah waktu itu. Kadang nggak mau pulang, mau nginep sini ya, nanti Pak dimarahin, pulang. Apalagi kalau Bapak suka beli ikan mas gitu, aku ngapain yang ini ikan mas ya, diliatin aja, nungguin, kan udah mateng nih kau bagi ya, lucu. Kalau saat ini ia dikenal sebagai aktor yang diperhitungkan di jagat film layar lebar, tidak berarti Nicholas memiliki bekal akting ataupun teater.
orang tuanya pun tidak memiliki background di dunia yang kini mempopulerkan namanya itu. Tapi ibundanya memang sering mengajak Nicholas nonton film, pagelaran teater, baik yang tradisional maupun yang kontemporer. Nggak ada, kebetulan dari keluarga sendiri nggak ada yang bergerut di dunia art, acting apalagi gitu, nggak ada sama sekali. Saya suka diajak nonton sama ibu saya, nonton film atau nonton pagelaran gitu. Ibu saya sebenarnya suka nonton kayak teater yang Jawa, yang kontemporer gitu. Waktu kecil suka diajak gitu. Jadi ada ketertarikan lah di situ. Aktivitas nonton tersebut tampaknya yang memicu gairah seni dalam diri Nicholas untuk menjadi model. Karirnya sebagai model dimulai pada momen peragaan busana karya Samuel Watimena. Waktu itu kebetulan dari majalah sih sebenarnya. Jadi ada satu majalah yang membuat profil tentang anak-anak SMA. Saya kebetulan waktu itu masih main baseball di Senayan. Saya difoto di situ, masuk majalah, terus ada yang melihat, suruh ikut, gitu-gitulah. Waktu itu sih karena sangat menantang menurut saya dan kayaknya timnya cukup asik lah gitu. Untuk diajak bekerja sama dan saya juga ketemu orang-orang yang sangat hebat lah menurut saya. Sayang kalau saya sia-siain begitu aja gitu kesempatan itu. Ia tidak pernah belajar acting. Singkat cerita, namanya tiba-tiba populer melalui film Ada Apa Dengan Cinta yang dibintanginya bersama Dian Sastro. Aktingnya di film tersebut dikagumi banyak orang. Beberapa film lain pun menyusul dan membuat nama Nicholas Saputra semakin berkibar sebagai aktor. Seperti Biola Tak Berdawai, Janji Joni, dan Gi. Kepiawaiannya dalam berakting tidak terlepas dari semangatnya untuk belajar secara otodidak dari orang-orang berpengalaman di bidang tersebut. Karakternya juga mudah berkomunikasi dengan siapapun, membuatnya mampu menimba banyak ilmu dari orang-orang yang ia jumpai. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Waktu saya SMA, waktu main Ada Apa Dengan Cinta, saya udah kagum sama dia gitu. Bermodalkan background sebagai model dan kesukaannya pada dunia akting, Nicholas berusaha untuk terjun menjadi bintang film. Banyak sekali ia mengikuti casting, sebanyak itu pula ia gagal. Semangatnya sempat kendor sebelum ia menyaksikan film petualangan Sherina yang sangat digemarinya. Dari sini, semangat Nicholas untuk mengikuti casting film Ada Apa Dengan Cinta muncul lagi. Apalagi ketika diketahui bahwa film tersebut digarap oleh rumah produksi yang sama dengan film petualangan Sherina. Dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Nicholas memerankan tokoh Rangga. Kamu gak apa-apa? Kenapa sih? Rangga, kayaknya kita gak usah ketemu-ketemu lagi. Sangat berpengaruh, karena saya gak pernah belajar acting secara formal yang diajarin dari dosen atau dari guru gitu. Guru saya adalah orang-orang di sekitar saya, baik orang film maupun enggak gitu. Pokoknya saya belajar acting dari kehidupan lah gitu. Mereka sangat berpengaruh, mereka memberikan influence, mereka memberikan knowledge, pengetahuan, mereka memberikan inspirasi. Ini lebih kepada ketika saya masukin dunia itu, saya begitu merasa tertantang dan menurut saya ini suatu konsep film adalah suatu yang menarik banget buat saya dan saya memutuskan okay, lanjut main film kalau memang ada yang cocok gitu. Masalah kedua bukan utama. Karena saya nonton film produksi Mas Production sebelumnya yang Petualangan Sherina dan menurut saya itu film bagus banget gitu dan saya cukup terkejut pada saat itu ada film Indonesia yang kualitasnya sebaik itu gitu. Pas dengar bahwa yang bikin adalah rumah produksi yang sama, ya saya jadi mau. Tapi tantangan terberat Nicholas di film Ada Apa Dengan Cinta adalah secuil adegan ciuman dengan lawan mainnya. Ya, demi totalitas, Nicholas meski terlihat dingin, toh melakoni adegan tersebut dengan aura seorang aktor.
Film debutnya itu mengantar Nicholas masuk nominasi sebagai aktor terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2004. Namun ia kalah saing dengan akting Tora Sudiro melalui film Arisan. Yang jelas kayaknya bukan karena saya aja gitu. Kayaknya lebih pada filmnya juga dan pemilihan film gitu ya. Itu kan satu kolaborasi gitu antara pemain film, cerita, sutradara dan elemen-elemen yang lain gitu di dalam film gitu. Jadi bukan jaminan juga gitu, tapi ya di proses pemilihan filmnya itu dan insting dan segala macam sih yang jalan gitu. Setiap film beda-beda, tergantung skalanya, tergantung intensitasnya, tergantung karakternya lagi, balik lagi. Bangganya kalau orang memberikan respons ketika setelah nonton film atau terhadap film yang saya mainin atau terhadap acting, atau bangganya karena itu. Halo Nico itu dia itu kesannya kayaknya, aku waktu itu pas lagi nyium dia dulu itu aku mikirnya pacarku waktu itu soalnya. Abis biar gampang gitu, biar kelihatan kayak aku cinta banget gitu. Jadi daripada gue harus jatuh cinta sama lo kan lama nih gitu, kayak nggak mungkin. Jadi gue udah mikirin pacar gue jadi kayak gue mau gitu. Kalau saya sebagai Wulan pada saat adegan itu, ya saya grogi, bukan grogi lagi ya, namanya kan Nico itu orang lain ya, dan kita harus cium gitu. Kadang aja kalau misalnya di sinetron gandengan tangan aja, kayak gandengan tangan atau kayak, kalau sinetron kan batasannya cium jidat ya, itu aja saya udah gemeter-gemeter gitu. Maksudnya ya grogi gimana sih, kayak malu gitu kan. Film lain yang menorehkan prestasi membanggakan bagi Nicholas adalah Gi, di mana Nicholas memerankan tokoh utama Su Ho Gi. Melalui film ini, Nicholas baru berhasil menyabet piala sebagai aktor terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2005. Saya baca catatan hariannya Su Ho Gi itu waktu saya SMA, waktu main Hadapi Dengan Cinta. Saya udah kagum sama dia gitu. Tiga bulan itu untuk sekalian ngurusin badan, sekalian semua proses reading lah, dari membaca buku-buku yang dia pernah baca, membaca tulisan-tulisannya dia, melihat interview-interview yang sama orang-orang terdekatnya dia yang masih hidup sampai sekarang, ngobrol dengan Mas Riri, Mas sutradara terutama. Ini orang akan eksistensinya akan terlihat dan dia akan jadi bintang. Selain dua film fenomenal tersebut, Nicholas juga membintangi beberapa film layar lebar, seperti Tiga Hari Mencari Cinta, di mana Nicholas disandingkan dengan Ardina Rasti. Film garapan sutradara Riri Reza tersebut, meski di dalam negeri kurang mendapat perhatian pada FFI 2007, namun disambut luar biasa pada beberapa ajang festival film internasional. Film yang menghadirkan penghargaan bergengsi berikutnya bagi Nicholas adalah Tiga Doa, Tiga Cinta, garapan sutradara Nurman Hakim. Film tersebut berhasil mengantar Nicholas menyabet gelar leading actor dalam Guardians E-Award 2009. Film yang sama mengantarnya meraih piala sebagai aktor terbaik untuk kedua kalinya di Festival Film Indonesia tahun 2008. Kalau saya main film setahun satu, saya punya waktu yang sangat panjang untuk persiapan, untuk ngurusin hal-hal yang bisa lebih fokus akhirnya gitu. Kalau saya nggak ngebayang itu main film setahun bisa 4 gitu, fokusnya pasti akan lari-lari. Kalau saya sih lebih baik kualitas dibanding kuantitas gitu. Main 5 film yang penting lebih baik daripada main 50 film gitu. Menjaga kualitas, menjaga konsistensi dalam peran-peran di film itu yang lebih utama dibandingkan sekedar popularitas gitu. Menjadi bintang film mengantar Nicholas Saputra terlibat hubungan asmara dengan sejumlah model dan bintang film. Kekasih Nicholas Saputra yang pertama adalah model seksi dan cantik Indah Kalalo. Hubungan asmara mereka tidak bertahan lama, kemudian Nicholas Saputra terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di film Janji Joni, Maria Renata.
seperti apa dinamika cinta jalinan Nicholas Saputra dengan kedua selebritas tadi? Jangan kemana-mana, saksikan setelah yang berikut ini. Dia yang baik hati banget, tapi dia masih ada batasnya, gak terlalu sampai diinjek-injek orang. Kini, sudah puluhan film layar lebar dibintangi Nicholas. Chemistry asmara Nicholas Saputra yang begitu kuat di dunia rekaan dengan lawan mainnya, bahkan meluap ke kehidupan nyata. Tapi hubungan asmara Nicholas dengan Mariana Renata, lawan mainnya di film Janji Johnny yang terlibat cinta lokasi, terselubung oleh chemistry dunia rekaan mereka. Kalau terlalu pribadi yang gitu-gitu, aku emang pengen keep what's my personal life mine gitu. From people around me, I need to feel like I don't want to be lonely. Aku nggak mau jadi kesepian gitu. Jadi aku perlu support dan cinta orang tua, teman dan segala-segalanya. Selain Mariana Renata, Nicholas juga dikabarkan pernah berpacaran dengan artis yang lebih tua usianya, Indah Kalalo. Tapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Jadi ya mungkin sekarang lagi cocoknya sama yang luar. Bule sih ya, lebih easy going, tapi orang Indonesia juga seru kok. Pengusaha. Beda usia. Yang ini lebih tua. Akhirnya. Bukan berondong lagi. Enak juga sekali-sekali demong, capek ngomong mulu. Sosok Nicholas yang tampan namun tenang, ramah dan pintar, serta piawai dalam berakting, membuatnya digilai banyak perempuan cantik. Semua itu menjadi daya pikat terkuat Nicholas di mata fansnya. Aku senang dari dia, dia orangnya ramah, and she's smart, udah ketahuannya yang pintar gitu, and dia yang baik hati banget, tapi dia masih ada batasnya, gak terlalu sampai diinjek-injek orang. Dia selalu bawah gitu, gimana sih, selalu dingin, gak pernah punya ambisi gitu. Maksudnya dingin dari dunia begitu dia. Kalau dulu kan orang-orang kan pada bilang sombong-sombong. Emang dia enggak, cuman ya begitulah dia. Itu aslinya. Bikin orang-orang penasaran karakternya dia kayak gimana. Karena dia cool, jadi kita pengen ngelihat dia kayak gimana gitu. Tenggelam dalam karir dan asmara tidak membuat Nicholas Saputra menelantarkan kuliahnya. Mengambil program arsitektur di Universitas Indonesia, Nicholas Saputra menekuni kuliahnya hingga tuntas. Prinsipnya, kuliah menjadi yang utama, sisanya adalah film. Nicholas Saputra tidak ingin kuliahnya terlantar hanya karena film. Ia justru sebaliknya, mengorbankan film demi kuliah. Pendiriannya itu tidak terlepas dari pemikiran bahwa pendidikan adalah yang utama untuk hidupnya. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kalau misalnya dunia entertainment ya bonus aja. Kalaupun saya tidak bergelut di dunia entertainment, saya masih tetap kuliah gitu. Berprestasi di bidang akting tidak berarti Nicholas menelantarkan pendidikan. Pria yang sejak kecil bercita-cita menjadi astronot ini merupakan anak yang berprestasi di sekolahnya. Saat kuliah, ia mengambil jurusan arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia hingga lulus. Kalau dari kecil kan kadang-kadang cuma pengen-pengen aja, saya juga sempat pengen jadi astronot gitu. Cuman kan lebih kepada pemikiran yang lebih matang lah untuk memutuskan untuk masuk ke Departemen Arsitektur gitu. Sekolah lumayan, ranking pertama, waktu TK juara pertama gitu. Waktu TK dia sampai SD. Emang dia dari TK dia itu selalu bisa di sekolah gitu. Dari sekolahan kalau ada ini dia selalu terpilih. Your body is a wonderland.
Syuting hanyalah aktivitas nomor 2 Nicola setelah kuliah. Ia menjalani syuting di saat liburan kuliah. Ia tidak melihat akting sebagai yang utama. Baginya itu hanyalah sampingan dan media menyalurkan hobinya. Kebanyakan sih dari sayanya ya, punya prinsip kalau lagi ujian, kalau lagi libur baru syuting. Selama masa kuliah boleh ada persiapan atau apa, tapi nggak jadi dilakukan setelah kuliah gitu. Jadi masa kuliah saya nggak terganggu sama sekali gitu. Paling selama liburan aja. Kalau misalnya dunia entertainment ya bonus aja. Kalaupun saya tidak bergelut di dunia entertainment, saya masih tetap kuliah gitu. Pada tahun 2012, Nicholas diundang untuk menjadi pembicara pada Congress of Indonesian Diaspora atau Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat. Kongres yang diprakarsai oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini dihadiri para perantau sukses asal Indonesia. Nicholas Saputra dan Cinta Laura diundang dari kalangan artis Indonesia untuk menyumbangkan pemikiran seputar tema Defining the 21st Century Profile of Indonesia, The View from Your Generation. Niko, hati-hati, sekarang kamu sudah jadi orang yang dilihat orang, kamu harus bisa jaga diri. Your body is a wonderland. Your body is a wonder, I will use my hands. Your body is a wonderland. Berpikir kalah sebelum bertempur akan membuat kita kalah. Karena itu, berpikirlah untuk selalu menang. Karena dengan demikian, kita akan semangat berjuang dan akan berakhir dengan kemenangan. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi Anda. Sampai berjumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!